Nah, ini kawan-kawan betina yang satunya kita coba kasih pakan ya. Nih, ayamnya besar dan cakep ya. Ini untuk badannya kawan-kawan nanti bisa jabri di 085-6348-4225 untuk ini ya. Beratnya berapa itu ya, ada nanti. Nah, ini tinggi panjang, lehernya panjang, kakinya juga panjang kawan-kawan, dan sangat istimewa ya. Warnanya juga cantik, ini menghasilkan warna-warna milenial ya, warna-warna cantik lah. Ini mukanya juga cantik kawan-kawan ya, cakep lah. Nah, untuk perawatan betina-betina ayam induk giganti seperti ini sebenarnya kita sama dengan ayam indukan pada umumnya, hanya saja di pakan kita kasih tambahan vitamin dan ini kawan-kawan, apa, sentra telur ya, sentra telur, dan juga kita tambahkan kalek ya, terutama karena ayam induk giganti itu di kaki yang panjang itu kadang nanti dia dalam masa pertumbuhan, atau misalnya ayam induk giganti itu ketika dia kegemukan itu nanti akan menyebabkan sempoyongan atau jalannya jadi sempoyongan, dan ini sangat tidak bagus karena bisa menyebabkan lumpuh kawan-kawan. Makanya kenapa untuk ayam-ayam yang kita produk itu sebenarnya untuk beratnya kita sesuaikan, artinya jangan terlalu gemuk dan jangan terlalu kurus, karena kalau terlalu gemuk pun untuk betina itu nanti untuk produktivitas telurnya juga kurang bagus ya. Sama juga untuk jantan, ketika dia terlalu gemuk nanti juga repot, keberatan betinanya, kasihan ya. Yang penting sedang-sedang saja, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, itu yang perlu dipahami kawan-kawan dalam pemeliharaan biang indukan ya, terutama ayam-ayam kesayangan kita, entah itu ayam induk giganti maupun ayam lainnya. Karena bagi saya beternak ayam apa saja itu insya Allah dapat menghasilkan ini kawan-kawan, menghasilkan perekonomian ya, maksudnya menghasilkan cuan, dan cuan itu nanti kita pergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Dan alhamdulillah dari kita beternak ayam Samo, beternak ayam induk giganti ini minimal biaya pendidikan anak, biaya kebutuhan sehari-hari keluarga ini tercukupi dengan baik ya. Nah, baik kawan-kawan yang ingin mengembangkan ayam induk giganti, sebenarnya silahkan kawan-kawan bisa cari di tempat yang terdekat ya. Kalau lokasi saya di Temanggung ya, Jawa Tengah, kita untuk pengiriman itu kita bisa via kargo pesawat untuk luar pulau kawan-kawan, dan untuk luar kota kita bisa pakai bus atau kereta ya, dan kita garansi untuk pengiriman untuk anak-anaknya ya. Insya Allah nanti kalau sudah usia 1 bulan lebih nanti kita siap kirim. Jadi kawan-kawan yang ingin mengembangkan ayam dengan atau ayam ras terbesar hari ini di dunia ya, salah satunya ini ayam induk giganti ya, ini insya Allah sudah mantap kualitasnya. Kawan-kawan bisa lihat, cakep banget, kita lihat dari depan ya. Nah ini, nah ini mirip jantan Samo kalau dilihat-lihat ya, malah cakepan ini. Kalau dilihat-lihat ini tampangnya keren ya. Oh, baguslah. Artinya untuk biang yang kita kembangkan ini insya Allah tidak terlalu ini kawan, tidak terlalu membosankan untuk kita lihat, untuk kita jadikan indukan ya. Sawang-sawang juga bagus ini. Cakep ini. Nah, di musim penghujan seperti ini kita juga untuk pakan tambahannya ada kawan-kawan, yaitu jahe yang kita ini tumbuk ya, atau kita godok, kita blender, kemudian kita campurkan diminum dan pakannya. Dan itu daun pepaya kita nanam juga, daun pepaya, dan itu juga ada kelor, itu di belakang ada kelor, itu rutin kita berikan kawan-kawan ya, daun kelor itu juga bagus ya. Dan alhamdulillah ayam-ayam kita sehat, bergas, dan selalu istimewir insya Allah kawan-kawan. Ini mantap jiwa. Kita coba nanti cek betina lainnya kawan-kawan ya, biar kawan-kawan lihat dengan puas ya. Kita ambil dulu betina satunya ya. Nah ini kawan-kawan betina satunya, ini juga sangat jumbo super ya. Ini biang indukan, nah salah satu anaknya yang tadi itu kawan-kawan ya.
yang barusan saya videokan itu. Ini warnanya juga cakep, istimewir ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini, badannya bagus, ayamnya juga cantik. Ini kalau perempuan siapa ya? Kalau perempuan artis di Indonesia, Semok Memel. Nah, ini. Nah, ini biang ini sudah produk. Ini sudah usia sekitar 2 tahun kawan-kawan. Insya Allah sekitar 2 tahunan ini betina ini. Ada kok video masih diri, pernah kita videokan di channel kita. Nah, ini jengkelnya ada yang tunggal seperti ini untuk ayam induk gigante ya. Jadi tidak bulat, ada juga yang tunggal. Ini ayamnya juga sangat bagus dan porem kawan-kawan ya. Kalau wah nyeneng ke pokoknya. Insya Allah dari 3 biang ini akan menghasilkan anakan dengan bervariasi warna dan kualitasnya insya Allah bagus ya. Karena untuk ayam induk gigante insya Allah yang kita kembangkan ini kualitasnya sudah istimewa kawan-kawan ya. Ya, ini bukan kemudian ayam kita yang terbaik itu bukan, tapi minimal kita review seperti ini kita bisa memperlihatkan loh ini salah satu materi produk yang kita kembang biakan di Temanggung gitu ya. Nah, ini cakep warnanya ini loh, ini dari betina warna gini nih anaknya warna-warna kawan. Ada yang like, ada yang Witten, ada yang tricolor juga. Kalau di ayam Samo ya ada warna tricolor. Ini unik ini, apalagi dengan jantan warna jalak tadi ya, sangat super ya, istimewa. Nah, mungkin kawan-kawan penasaran dengan jantannya, coba kita ambil untuk jantannya ya, biar kawan-kawan lihat sekalian ya, untuk ayam induk gigante yang kita kembangkan. Kita ambil dulu. Nah, ini jantannya kawan-kawan. Jantannya ini udah Mbak Sepuh. Ini usianya hampir 4 tahun. Ya, 1 meter panjang ya. Panjangnya 1,4 meter panjangnya. Karena kalau ayam induk gigante berdiri dia bongkok kawan, berbeda dengan ayam Samo, dia posisinya bangau. Jadi untuk ayam induk gigante metode pengukurannya dengan panjang ya. Nah, ini kawan-kawan lihat nih. Wah, cakep kan? Ini warna-warna ayam induk gigante yang ada di Indonesia seperti ini, mayoritas dari pacekan ini kawan-kawan ya, dari pacekan ini. Karena dulu kita impor itu ya, impor itu ada 4 ekor, yang sepasang di Jogja, yang sepasang di Temanggung. Untuk pertama kali ada induk gigante warna corak seperti ini ya, warna seperti ini. Cakep. Nah, ini jengkelnya angsa kawan-kawan. Ada yang jengger angsa, ada yang jengger tunggal untuk ayam induk gigante ya. Nah, ini kakinya kawan-kawan bisa lihat, ini sudah copot jauh 2 kali. Jadi memang sudah sepuh ini ya. Alhamdulillah ini mengalami beberapa kali pergantian musim dan pancaroba ya. Bahkan sampai sempat ngorok dan wah, kita khawatir, tapi alhamdulillah bisa selamat ya. Selamat dan menjadi pejantan lagi ya. Ini ayamnya ya, ini cakep kawan-kawan ya, warnanya juga unik bagus. Ini jalak susu, kalau di bagian ini batik anaknya banyak yang batik bagian depan ini, banyak yang batik ini. Nah ini ayam induk gigante. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti video kita pada siang kali ini. Semoga kita selalu sehat dan salam rakyat peternak.